bagian yang menjelma, karena sudah disorot. Fokus. Kalau lihat bikinnya teh kayak gampang, pasti bisa saya cetak. Tapi aku udah dikerjainnya, aku juga pernah bikin sekali, terus itu nggak mau lagi. Bambunya keras, hese. Hese. Apa yang waktu itu aku bikin naranya ya? Gis kalau nggak salah. Gis. Satu-satunya yang aku bikin. Dan tak pernah lagi. Saking ku susahnya. Pas pertama juga berapa jam ya beres satu teh? Waktu di kantin dulu itu. Dari jam 4 gitu kalau enggak salah mulai teh. Sampai jadi satu tuh jam 11 malam beres. Pas mau bikin bilahannya itu yang paling susah. Kan dia harus ngikutin retaknya, harus ngikutin alurnya. Kan nggak bisa kita yang bikin gitu. Kata si papa, harus ikut maunya bambu gimana? Aduh. Tipisin. Dari pagi jam 10, jadinya besok. Sekali-kalinya bikin langsung gak mau lagi bikin lagi, enggak, pokoknya udah tahu. Papa aja deh yang bikin, jangan mama, kataku. Pokoknya mama mah udah tahu. Mana tahu ada yang besar, itu juga cari nada yang gitu juga susah. Mau bikin nada sedapatnya, kayak gitulah istilahnya ya. Enggak pakai apa, coba nyetem supaya kelihatannya bagus. Assalamualaikum. Maaf ya. Motornya di mana? Ini di depan. Oh. Ada yang pesan bisa bikin nggak kasih papa? Udah pesannya ke kamu aja, atau ke Romi aja. Itu tuh Romi memang jadinya ke kamu kalau bikin ada pesan. Nanti kalau ada apa kan ini warisannya mau kamu biar bisa bikin. Ya ke papa aja, kalau nggak ke Romi aja udah nggak kata. Nolak rezeki. Hati-hati tangannya kan gitu kata si papa. Apalagi dulu kan mejanya yang itu teh Romi yang kecil teh pendek ya. Wow. Tambah hesek deh. Mama.
apa ya aku punya yang satu-satunya itu. Aku simpan lah. Oh ya. Sebagai tanda tangannya. Pokoknya aku bisa bikin gitu. Satu-satunya. Bawa kemana-mana saya itu dulu mah. Sama punyaku yang dibikin si papa. Jadi punya mama kayak gini, liatin bambunya, ini bagus gitu, yang total-totalnya. Total-total. Jadi belum jadi karinding, udah kukup duluan bambunya. Segitu, kasih papa, mintalah bambunya, enggak, bikin dulu sama aku, kayak gitu. Sama si papa dibikinin, hanya satu set loh, Mi. Udah itu, sisanya boleh gitu. Sisanya boleh, aku gitu. Itulah yang dijual si papa, tapi dibikinnya dulu ininya. Bayarannya bikinannya dulu, bikin dulu ke mama baru boleh keluar bambunya, kalau enggak boleh gitu. Lucu kali. Oh, gitu dah. Kadang ini ada yang pesan katanya. Enggak boleh bambu yang ini mah. Khusus. Kenapa? Cantik. Iya. Itu kalau enggak salah ada yang kayak gitu tuh di Lombok mah. Oh, gitu. Bambu tutul gitu teh. Tutul gitu kan. Suka mama teh bambunya. Belum jadi karinding aja udah dikup duluan itunya bambunya. Cantik. Gitu kan. Sama itu sama ini. Enggak, beda aja. Ingat deh. Enggak, beda. Orang mau belajar bikin dulu sama saya. Kan lo bikin sendiri lah katanya. Kan udah bisa, gak mau. Lama. Susah. Nanti gak jadi, takutnya mama. Bukannya itu lamanya jelek, enggak. Udah lama takut gak jadi, gak gitu ya. Kan. Sayang bambunya yang dipicer gitu, nggak seragam, pokoknya jadi miring-miring gitu. Jadi ya si papa suruh bikin sama papa. Kalau udah bisa sama papa baru boleh ke yang lain kan. Itu dibikin si papa banyak, sama mama tuh dipilihan yang mana yang paling bagus. Punya aku di situ, di apa tempat itu? Kayu itu ada kotaknya dibikin si papa. Dari bambu gitu satu, tapi sebilahan nak. Jadi tempatnya yang diukir, apa tuh namanya, dilukis gitu sama si yang di Tumang. Si Tumang. Nah tempatnya itu yang di ininya, yang diukirnya. Nah saya masukkan ke situ punya saya. Sesatu-satunya itu tak masukin ke situ, tak pas pula itu tutup kayak tongkat jadinya, kayak penggaris.
resepi mama suka buatan kamu, langsing-langsing kayak jari. Punya si papa mah rada lebar-lebar. Gaya masing-masing ya. Gitu. Ini sih nggak pas banget, ada sedikit ya.